Tribuners, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka Tribuners diketahui memberikan reaksi atas ucapan yang disampaikan oleh seniornya dari Partai PDI Perjuangan dalam sebuah kesempatan, di mana senior tersebut menyebut Gibran anak ingusan. Nah, Tribuners, reaksi disampaikan oleh Gibran, ia enggan untuk menggubrisnya dan ia hanya mengatakan terima kasih atas masukannya. Tribuners, terima kasih atas masukan seperti apa yang dimaksud oleh Gibran? Simak berita berikut ini. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memberi reaksi atas sindiran seniornya di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Pandana Baban, beberapa waktu lalu. Seperti diketahui, Pandana Baban menyebut Gibran sebagai anak ingusan dalam sebuah kesempatan. Disebut anak ingusan oleh Pandana Baban, Gibran justru enggan menggubrisnya. Bahkan Tribuners, putra sulung Presiden Joko Widodo itu pun mengatakan berterima kasih atas masukan atau kritik yang ditujukan pada dirinya. Ya, terima kasih masukannya dari para senior partai, ungkap Gibran. Meski disinggung soal kepemimpinannya sebagai wali kota Solo, Gibran tidak punya rencana untuk bertemu dengan Pandana Baban. Sebagai kader muda di PDIP, Gibran tidak ingin dicap kurang ajar, termasuk untuk mengundang Panda ke Solo melihat perkembangan kota selama ia pimpin. Terkait banyak tokoh yang membelanya usai dikritik keras oleh Pandana Baban, Gibran mengaku sangat berterima kasih. Meski dikritik habis-habisan sebagai wali kota, ternyata Gibran mengakui dirinya belum pernah bertemu dengan Pandana Baban secara langsung. Tribuners, diketahui Gibran hanya mengucapkan terima kasih atas masukan atas senior PDIP yang menyebutnya sebagai anak ingusan dan enggan untuk menggubris. Bagaimana Tribuners, menurut tanggapan kamu, mampir di kolom komentar ya. Tribuners, jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari dan program Hype. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe.